Pemirsa, malam tadi jadi malam yang mendebarkan dan menggembirakan bagi Indonesia, terutama penggemar sepak bola. Apalagi kalau bukan karena final Piala AFF 2020 yang mempertemukan Indonesia dengan Thailand. Warga pun menggelar nobar. Antusiasme dan kegembiraan warga tak terbendung lagi saat menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Thailand pada leg pertama final Piala AFF 2020 di Singapura. Dukungan itu mereka tunjukkan dengan menggelar nonton bareng seperti di Kelurahan Pondok Pinang, Jakarta Selatan ini. Yel-yel dan teriakan pun terus bergema mengiringi skuad Garuda berlaga. Selain di wilayah permukiman, nobar Indonesia versus Thailand juga digelar di Wisma Kemenpora, Jakarta. Kehebohan sekaligus ketegangan mewarnai nobar saat Indonesia nyaris menembus gawang Thailand. Semua nobar ini dilakukan sesuai prosedur kesehatan, yakni dengan aplikasi Peduli Lindungi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.